jauh jauh makin deket. Adik. Kang, saya baksonya yang kecil-kecil aja ya, Kang. Biar dapat banyak. Saya juga ya, Bos. Nih. Weh, lah kok kuahnya doang? Kang Ujang iki piye toh? Ini teh udah disesuaikan dengan hutang yang ada. Di mana-mana juga kalau banyak utang tuh harus prihatin. Aduh. Jangan terlalu ngarepin. Ngerti? Ini nitip buat ibu kamu ya, payung sama uang arisan bulan ini. Ya? Ya, ya, makasih. Masya Allah. Ojek payung, sama. Ya, Bos. Ayo kita let's go. Kita bakalan jadi pengusaha ojek payung terbesar di kampung ini. Ayo cepetan. Mau kemana, Din? Mau beli terigu, Den, buat Bunda bikin kue. Oh, aku ikut ya. Oke. Ojek payung, payung mas. Ojek payungnya ini loh. Ojek payung, Pak. Ojek payungnya, Pak. Ojek payung. Biar enggak kepanasan. Biar enggak. Maaf loh. Kulitnya enggak tambah hitam. Hey, memang kulit beta so hitam dari sana. Beta tinggal di Pulau Buru, dari keji somai laut panas. Iya. Ojek payungnya, Bu. Ojek payung. Biar enggak kepanasan sama biar enggak jadi. Kamu pasti mau nipu saya ya? Udah enggak sana. Saya enggak mau pakai gitu-gituan segala. Gini-gini, Bu. Kalau ojek payungnya saya kasih bonus dengan ojek motor, gimana, Bu? Tapi berapa? Ntar mahal lagi. Gini, berhubung masih dalam bulan promosi, jadi cuma 10.000 aja. Gimana? Boleh deh, ke pasar ya, Bang? Beres, Bu, beres. Alhamdulillah. Bang Laris. Waduh. Kok macet? Waduh. Sapa? Sapa? Ini gimana ini? Kok payungnya enggak bisa kebuka nih, Le? Bu. Maaf. Kalau gitu, ini kan ada sedikit masalah ya. Naik ojek motornya aja gimana, Bu? Ada aja. Kayak mogok lagi. Yang sabar ya, Bos. Ngoceh aja. Kejar sana ibu itu. Jangan sampai pergi. Bilangin, bentar lagi juga motornya nyala. Buruan. Sekarang, Bos. Terserah. Iya, Bos. Bu. Kata Bos Jarwo, bentar lagi motornya udah nyala kok, Bu. Ada apa, Bang Sopo? Ini loh, Dit. Tadi nawarin payung, tapi payungnya rusak, Dit. Oh, pakai yang ini aja payungnya. Ini, Bu, pakai aja. Wah, terima kasih ya, Dit. Iya, sama-sama, Bu. Nanti dari pasar, saya mampir ke rumah deh. Iya, Bu, iya. Bang Sopo, tapi, Adit langsung pulang aja ya. Udah ditungguin Bunda soalnya. Iya, Dit, iya. Hati-hati ya, Dit. Jangan menyerah ya, Bang Jarwo. Kamu lagi. Loh, Sopo, ibu yang tadi mana? Adit! Ada apa, Bang Jarwo? Kamu itu loh, masa enggak punya perasaan bersalah? Kamu itu harus ganti rugi sama saya. Ganti rugi? Ganti rugi apaan sih, Bang? Loh, ini anak loh, bener-bener ya. Udah enggak punya rasa bersalah, enggak punya sopan santun lagi. Tadi itu loh, ibu yang tadi itu calon pelanggan ojek payung saya. Lah, gara-gara kamu ngasih payung ke dia, hilang semua. Lah, kamu pokoknya harus ganti rugi 30 kali lipat. Sama itu, sekalian payung yang sinin. Wah, nggak bisa gitu dong, Bang. Kan Adit nggak ada maksud apa-apa. Cuma mau bantuin doang kok. Itu dia, itu. Mana ada. Nggak ada maksud apa-apa, tapi kok malah ngerugin saya. Pokoknya ganti rugi. Dit, kita kabur aja deh. Enggak, Bang. Adit pulang dulu ya. Udah ditungguin Bunda nih.
Adit, itu payungmu sini ini. Jangan mogok dulu. Jangan mogok dulu. Ayo, motor. Cepet, Adit. Adit. Permisi, permisi. Pelan-pelan. Adit. Awal kamu, mana tadi tuh si Adit? Bang Jarwo, kita di sini. Weh, kena kamu sekarang. Awas. Weh. Adit, ada Bang Haji. Adit, anu Bang, anu gini. Iya, aneh paham. Tadi Adel juga udah cerita. Gimana, Adel? Jarwo, ya kagak bisa gitu dong. Masa Adit suruh ganti rugi? Nih lagi nih. Pantesan dari tadi ane cari nih payung. Kagak taunya ente yang bawa. Iya, tapi payungnya juga gak bisa dipakai, Obang. Yang benar. Coba sini, Sopo. Payungnya ane pinjem dulu bentar. Ini Bang Haji. Nih. Bisa, Wo. Makanya. Lain kali kalau mau pinjam ento, izin dulu. Niat usahanya sih udah benar, tapi caranya juga harus benar. Paham? Iya, paham. Paham deh. Ojek payung. Ojek, ojek. Alhamdulillah. Gimana, Sopo? Lumayan tuh kita? Alhamdulillah. Cileret, telu, papat, lima. Nih, pegang. 6, 7, 8, 9. Waduh. Sopo, itu duitnya itu terbang semua itu. Uangnya. Duh, Gusti. Uangnya, duitnya. Bang Jarwo. Gusti. Ayo berani. Cerita